23 Mei 2022, santri Pondok Pesantren Al-Mubarok Manggisan Wonosobo mulai terlihat kembali memadati lingkungan pesantren, yang mana pada hari tersebut merupakan hari pertama pemberangkatan santri lama Pondok Pesantren Al-Mubarok Manggisan Wonosobo. Santri-santri yang dijadwalkan berangkat di awal adalah santri yang berasal dari luar Jawa, Jabodetabek, Jawa Barat, Purbalingga, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Tegal, Brebes, Jepara, Kudus, Semarang, Boyolali, Salatiga, Daerah Istimewa Yogyakarta, Klaten, dan daerah Jawa Timur. Pemberangkatan santri ini dijadwalkan akan selesai dalam 4 hari, terhitung mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 26 Mei 2022. Dan pada fase awal ini merupakan fase pemberangkatan santri lama. Sedangkan untuk santri baru akan dimulai pemberangkatannya pada tanggal 20 Juni 2022. Semoga santri-santri yang berangkat di hari ini dan esok senantiasa diberikan himmah aliyah, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari kami, Media Santri Manggisan melaporkan.